satu contoh adaptasi kebiasaan baru tentang ini untuk pengelola ya, pengelola pusat perbelanjaan atau mal atau pertokoan. Next. Nah, ini untuk pedagang dan pekerja ya, apa yang harus dilakukan ya. Yang pasti setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan di luar rumah harus dalam kondisi sehat. Apabila tidak dalam kondisi sehat, sebaiknya di rumah saja ya, itu yang paling penting. Next. 4 menit lagi ya Kak. Oke, udah mau selesai nih Kak Sep. Next. Nah, ini pengunjung pusat perbelanjaan. Nah, berarti ini buat kita semua. Apa yang harus kita lakukan apabila kita mengunjungi pusat perbelanjaan atau pertokoan? Next. Nah, ini di tempat wisata. Nah, ini musim liburan nih, Kak Asep. Nataru ya. Nah, kita sekarang sebagai anggota Saka Paksi Usada ini mempunyai peran yang penting nih sekarang untuk memantau tempat-tempat wisata yang ada di wilayah kita ya, khususnya mungkin kalau di Batam ya, misalnya di tempat-tempat di Marina Point ya, di Nongsa gitu, di tempat-tempat misalnya di Pulau Galang ya, yang ada tempat-tempat wisatanya. Nah, ini bisa kita sebagai anggota Saka Paksi Usada untuk bisa melakukan pengawasan protokol kesehatan ya. Apalagi kemarin sudah dihimbau dari Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Promkes, kita semua harus bisa melakukan pengawasan dan pemantauan protokol kesehatan selama pra dan pasca libur Natal dan Tahun Baru. Next. Nah, ini untuk pekerja di tempat wisata. Jadi bukan cuma tempat wisatanya saja, bukan pengelolanya saja, tetapi para pekerjanya juga harus melakukan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan. Next. Nah, ini untuk pengelolanya tadi udah saya sampaikan ya. Next. Nanti mungkin bisa dibaca saja poin-poinnya ya Kak Sep ya, untuk adik-adik nanti kita sharekan aja ininya juga dengan buku pedoman Saka Paksi Usada dalam perannya dalam pencegahan COVID-19. Nah, ini di pasarnya bagi pengunjung. Next. Nah, ini untuk rumah makan dan restoran ya, bagi pelaku usaha. Next. Ini untuk pelaku usaha tadi udah ya sambungannya ya, yang sambungannya. Next kali. Nah, ini untuk pekerjanya ya, jadi selain pengelolanya bagi kemudian rumah makannya, juga pekerjanya juga harus bisa melaksanakan protokol kesehatan. Nah, ini protokol kesehatan. Next. Ini juga ya bagi pekerja ya. Jadi germas itu merupakan yang harus dilakukan di dalam meningkatkan imunitas tubuh ya. Next. Ini sampai papanya bawa di pasar. Sampai papa bawa itu serangkas. Tadi bagi pengelola pasar, bagi penjual, ini bagi pengunjungnya. Next. Next kali. Nah, ini bagi pedagang ya. Kalau mungkin di mall mungkin akan lebih baik ya untuk pengaturan jarak dan sebagainya. Tapi kalau untuk di pasar tradisional seperti yang saya sampaikan tadi, memang sangat sulit sebenarnya mengatur untuk mengatur jaraknya ya. Next. Nah, ini apabila kita sambung rumah setelah berkunjung dari pasar, nah apa yang harus kita lakukan ya? Ini harus. Next Kak. Nah, ini bagi pengelola ya, hampir sama aja ya. Next. Ini harus terus kita lakukan ya teman-teman semua ya. Ini sudah adaptasi kebiasaan baru bagi pengelola. Next. Nah, ini adalah adaptasi kebiasaan baru di moda transportasi. Nah, ini yang paling sering kita berhadapan dengan transportasi ya, mungkin untuk yang menggunakan transportasi umum ya. Inilah kita harus bisa melaksanakan
protokol-protokol kesehatannya ya. Jadi untuk bisa menjaga jarak di dalam kendaraan umum, kalau seandainya memang kendaraannya mungkin penuh ya, mungkin kita lebih memilih nanti untuk kendaraan yang berikutnya gitu ya. Jadi yang mau berdesak-desakan di dalam kendaraan. Next. Jadi memang untuk apa protokol kesehatan ini dibuat media-media yang sedemikian bergambar-bergambar ini ke Asep, sehingga bisa apa tidak menimbulkan kebosanan bagi adik-adik untuk belajar ya, untuk membacanya, sehingga nanti bisa diimplementasikan ya di dalam penerapannya sehari-hari. Next. Nah ini ya tiga pesan kunci tadi yang sudah saya sampaikan ya, bagaimana kita upaya kita untuk berubah bersama usir wabah ya, wajib pakai masker, tetap jaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun. Next. Nah ini ya, termasuk ini adalah flyer-flyer yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan, dan kita juga melalui Dinas Kesehatan sudah mencetak ini, dan kita sudah banyak menyebarkan flyer-flyer ini di 7 kabupaten kota ya, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau ya, untuk bisa mengedukasi masyarakat kita dalam penerapan protokol kesehatan di adaptasi kebiasaan yang baru. Next. Mungkin itu saja kayaknya Kak Asep yang bisa kami sampaikan terkait protokol kesehatan. Mungkin kita lebih enak kalau seandainya kita bisa diskusi saja ya, bagi adik-adik dan kakak-kakak yang ingin bertanya mungkin bisa melalui forum diskusi ini. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Asep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita tinggal berapa menit nih? 12 menit. Silakan Pak Lutia, mungkin kita share dulu apa namanya pertanyaan yang lewat chat. Halo, assalamualaikum, terima kasih Ismail, apa kabar? Rasim Ismail, apa kabar? Ini ada Kak Asep, teman pramuka, ada juga namanya Asep juga Kak. Kak Asep Ismail, dulu. Baik, Pak Lutia mungkin silakan untuk mengasih, tapi Bapak Buskola ini berubah adaptasi kehidupan baru saya, dia. Ini Milonga STMJ, kelihatan kan? Hidupnya dengan fresh care. Hidupnya dengan hand sanitizer. Tapi kalau pesawat sebesar itu nggak boleh Kak Asep, harus bawa yang 100 ml aja. Di rumah. Terus masker nih. Ya. Kain. Ini masker bedah. Ya. Ini kehidupan saya sekarang. Dihitung-hitung sekali banyak bisa 100 ribu lebih. Iya. Nah ini yang harus diinikan. Iya, jadi. Kalau ingin sehat seperti itu ya Kak ya. Yang dilakukan oleh Kak Asep itu menjadi contoh buat kita semua Kak Asep ya. Jadi contoh buat kita semua. Jadi kalau ibu-ibu sekarang isi tasnya juga berubah Kak Asep, yang dulunya isinya lipstick ya, isinya sekarang fresh care, kemudian isinya hand sanitizer ya, ada hand soap juga ya. Jadi memang isi tas kita sekarang udah pada berubah semua gitu, terutama untuk yang kaum perempuan ya. Istri saya minta uang yang ketemu masker. Bapak saya memang begitu loh kehidupan kita sekarang ini. Ya, betul Kak, saya adaptasi kebiasaan baru kita. Adaptasi kebiasaan baru ya, semuanya baru, dan uang baru pun diberikan kepada hal-hal yang baru gitu ya. Betul. Baik, Pak Lita mungkin bisa share chat yang bertanya. Pak Lita ya, halo. MC. MC-nya kemana? Mohon maaf ya, saya mau melakukan chat tetapi saya belum bisa mati Kak Dian. Iya Kak Dian, jelas ya Kak Dian kali ya Kak Sen. Wow. Ini ada. Hey. Teman-teman, kalau bisa di-set Kak Asim, Kak Bayu. Baik, kalau ini
Asep Ismail hadir dari Puskesmas Tanjung Pura Karawang, Kak. Hebat. Ternyata kita tidak bertemu, Kakak. Salam pramuka semuanya. Salam. Jadi di setiap kami berkunjung, khususnya di pasar, itu pedagang-pedagang yang memakai tidak memakai masker itu memang ada ya. Jadi sekarang mungkin tidak banyak lagi lah yang tidak memakai masker, tetapi ada masih yang tidak menggunakan masker. Kami coba dekati ya, berdasarkan pengalaman kami ke Astrid. Jadi kami coba dekati mereka untuk bertanya, ibu kenapa ibu tidak menggunakan maskernya? Padahal maskernya ada, atau maskernya diletakkan di dagu. Nah disitulah kesempatan kami untuk mengedukasi masyarakat kita ke Astrid. Ya memang namanya kita untuk merubah perilaku masyarakat itu merupakan bukan merupakan hal yang gampang ya, seperti membalikkan telapak tangan. Nah kita memang perlu mengedukasi masyarakat itu terus menerus, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu sampai dibenci oleh orang itu karena ibaratnya kita nyinyir untuk menyampaikan itu. Nah dia sampai bilang, saya tidak mau menggunakan masker karena kalau saya pakai masker ini saya sesak gitu katanya. Ya kita jawabnya gampang aja, ibu mau sesak pakai masker apa mau sesak pakai alat di rumah sakit. Nah gitu. Nah disitulah kita coba mengedukasi mereka ya pelan-pelan. Jadi memang merupakan hal yang sulit ke Astrid. Jadi dicuekin, benar kita dicuekin gitu loh. Apalagi kita udah selalu sering turun kan, dia lagi, seperti itu ya. Tapi itulah yang namanya tugas kita. Tugas kita adalah untuk selalu mengingatkan masyarakat kita untuk patuh dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana untuk bisa melakukan tindakan? Sekarang itu sudah ada peraturan ya, khususnya di Provinsi Kepri, itu ada 7 kabupaten kota ya. 7 kabupaten kota itu sudah mengeluarkan kebijakan dengan melalui perwaku atau perbupnya ya. Itu di mana di situ diatur tentang disiplin protokol kesehatan. Jadi apabila tidak mematuhi protokol kesehatan, untuk yang pertama kali dilakukan apa? Misalnya teguran secara lisan. Kemudian kalau seandainya sudah tidak, yang kedua mungkin dilakukan denda gitu ya. Jadi itu sudah tergantung daripada pemerintah daerah masing-masing dalam menyusun protokol kesehatan, penerapan disiplin serta punishment yang harus diberikan kepada masyarakat kita. Nah sebenarnya di sini kita perlu bekerja sama dengan gugus tugas ya, gugus tugas pengawasan. Dalam hal ini adalah TNI Polri. Jadi biasanya kalau ke pasar itu kita nggak sendiri biasanya, kita tetap didampingi. Jadi kita nggak akan jalan sendiri gitu. Nah jadi dengan aparat gitu, sehingga masyarakat itu biasanya lebih takut gitu kepada aparat ya daripada dengan kita. Tapi itulah Kak Astrid, kita sebagai anggota Sakabakti Husada maupun kita sebagai tenaga promotif preventif, kita harus tetap bisa menyampaikan kepada masyarakat karena ini ada tanggung jawab kita mengedukasi masyarakat kita untuk menyampaikan protokol kesehatan untuk mereka laksanakan ya. Jadi kendalanya memang pasti ada. Jadi mungkin itu Kak Asep yang bisa saya sampaikan. Kak Astrid, mudah-mudahan tidak patah semangat ya. Kalau dicuekin ya kita harus terus mengingatkan gitu ya. Izin sebentar Kak Asep. Oh.
mungkin mungkin seperti itu Kak Asep, Kak Astrid, yang bisa saya jawab ya. Jadi memang kalau untuk dicuekin, kalau Kak Astrid baru satu kali, mah saya udah sering kali dicuekin kalau ke pasar itu ya Kak Asep ya. Karena memang tugasnya turun-turun ke pasar.